Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Office Com Kediri. Hari ini kita akan melanjutkan belajar Microsoft Word ya. Seperti biasa, kita buka dulu Microsoft Word-nya di pojok kiri bawah. Dicari Word-nya, Word. Nah, ini ya. Ada simbolnya, ikonnya biru. W atau huruf W, klik. Ditunggu ya. Buka lembar baru ya, new document, main document. Seperti materi video sebelumnya ya, standar grammatik umumnya itu untuk kalimatnya, font model, font hurufnya, Times New Roman. Lalu untuk ukurannya 12. Kita lanjut ke menu, tetap di menu home ya. Menu home. Di menu home ini selain font, model huruf, ukuran huruf, untuk tulisan tebal, miring, garis bawah kemarin. Ini ada lagi yang digunakan di biasanya di simbol rumus ya, matematika atau kimia. Seperti misalkan saya ketik dulu ya, saya buat ukuran besar. Yang putih ini kemarin adalah ini kertas ya, lembar kerja atau kertas. Saya ketik misalkan O2 atau oksigen ya, O2 biasanya O2 nya di bawah ya, O2 seperti ini. Agar O nya ini posisinya di bawah kecil ya, di blok saja ini ya, klik. Seperti biasa, klik dua kali, klik yang keduanya, ditekan, ditahan, terus digeser. Klik dua kali, klik yang keduanya, ditekan, digeser, di blok ke kanan ya. Lalu saat klik-klik gitu ya, yang terakhir ditahan, terus digeser ke kanan, di blok ya. Nah, seperti ini. Setelah posisi ngeblok seperti ini, ada menu home ya. Klik menu home sini. Di sini ada X ya, ada simbol X. Subscribe namanya ya. Subscribe. Yang satunya superscribe ya. Kalau untuk yang angka kecil di bawah itu subscribe, coba klik ya. Nanti posisi angkanya yang dua ini berjajar dengan 0, jadi kecil di bawah. Klik ya, X 2 ini. Perhatikan panah merah ya. Klik. Nah, seperti itu ya. O2. Terus contoh lagi. Setelah itu dikembalikan lagi ya. Kalau nggak dikembalikan nanti hurufnya kecil semua. Klik lagi X-nya. Misalkan H2 SO4. H2 SO4. Ini apa ya? Pelajaran IPA ya dulu ya. Karbon dioksida atau apa, lupa. Ini H2SO4. 2
keduanya ini supaya kecil sama ya, di blok dulu ya tadi. Klik-klik di blok. Nah, seperti ini. Empatnya juga. Seperti ini. Ini masih di menu home ya. Seputar menu home. Terus kalau untuk misalkan untuk pangkat ya, 2 kuadrat, 4 kuadrat atau kubik, itu sama ya caranya, cuma ini yang pakai super subscribe sebelahnya ya. Kalau yang X ada simbol X, angka 2 nya di bawah ini super subscribe, subscribe ya. Kalau yang X ada simbol angka 2 di atas ini super subscribe. Ini untuk akar ya, posisi ya kan, untuk kuadrat posisi angkanya di atas, kecil di atas. Contohnya seperti ini ya. Ini saya enter, saya kembalikan dulu. Saya enter. Misalkan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2. Ini duanya saya blok. Lalu saya klik super subscribe. Ya. Klik. Nah, seperti ini. Mudah ya. Ini kelihatannya sepele ya, tapi kadang lupa atau mungkin belum tahu ya. Jarang sih, cuma ini penting juga. Terutama yang belajar matematika itu mesti dengan angka seperti itu. Nah, itu tentang subscribe dan super subscribe. Fungsinya seperti itu ya. Di menu Home Microsoft Word, di menu Home. Sementara itu dulu. Semoga bisa diikuti pelan-pelan ya. Nanti sambil praktek sendiri di rumah. Prakteknya gampang ya, agar lancar mengetik itu gunakan alat teks-teks biasa lah. Misalkan teks koran atau pelajaran di sekolah itu coba diketik ulang untuk melancarkan ngetiknya. Nanti lama-lama bisa sampai awalnya 2 jari, 5 jari, 10 jari. Kalau sering, sudah sering praktek belajar, nanti bisa sampai 10 jari. Cepet ya. Bisa karena terbiasa, jadi biasakan. Semoga video ini bisa diikuti ya. Dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah simak video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.